kalian para bajingan yang tidak tahu malu, merebut kekuatan untuk mencari posisi, kacaukan dunia. Semua orang ingin membunuhmu. Tidak ada gunanya berdebat dengan kata-kata. Datang ke medan perang dan perlihatkan kelihayanmu. Apakah ada jenderal berani yang bersedia main bunuh? Aku Hua Xiong, bersedia berjuang untuk negara. Siapa yang berani bertarung? Saya Jenderal Pan Feng. Aku bisa memotong kepala Hua Xiong dan memberikannya padamu. Warriors, silakan minum. Bersilang. Anggur telah diminum. Aku pergi sebentar saja. Nanti Pak. Sekarang kita telah kehilangan Jenderal Hua Xiong. Kekuatan pihak lain lebih kuat. Kita perlu tetap bersemangat. Di mana anakku Lupu? Biarkan aku pergi membuat mereka melihat orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Benar saja, dia sehebat Lubu. Dia terlalu kuat untuk menekan situasi. Lubu, jangan berharap ingin menindas saudaraku. Aku tidak peduli pihak lain memiliki ribuan pasukan. Kita tidak bersaudara selamanya, tidak akan pernah terpisahkan. Lubu tidak dapat menahan lagi. Seluruh pasukan dengan perintah. Pasukan kavaleri bergegas ke formasi pemanah musuh dengan kecepatan penuh. Pasukan sword melindungi para pemanah. Pasukan gun melindungi kedua sayap dan mencegah kavaleri lawan menyerang. Menteri, situasinya tidak bagus. Semuanya maju. Siapa yang berkontribusi besar akan dijadikan pangeran. Wenyo, kita mundur dulu. Kirim seseorang untuk memberitahu Lubu agar datang melindungiku. Aku pasti akan kembali dan membunuh kalian. Pasukan Tong Shuo telah kabur. Kemenangan adalah milikku. Tong Chua telah dikalahkan. Kota besar masih diduduki oleh para pemberontak. Para jenderal, datang ke kamp untuk berdiskusi. Situasi sekarang, aku bersedia memimpin pasukan untuk memenangkan Yan Zhou. Aku akan memimpin pasukan ke Jiangdong dan tempat lain. Di Jingzhou, tentara musuh sangat kuat. Maka aku yang pergi. Masih ada yang ingin ikut? Aku di sini. Jika kamu bertugas di militer untuk pertama kalinya, kamu dapat mengontrol kota terlebih dahulu dan terbiasa dengan urusan militer sesuai dengan perintah militer kita. Selamat datang. Para pangeran. Gedung pemerintah. Ketika
Hah? Di mana Ro? Kekais. Selanjutnya. Jangan malu. Jangan malu. Prajurit. Jika Anda mengikuti rencana ini, pasti dapat. Jika Anda mengikuti rencana ini, pasti dapat menenangkan hati para prajurit. Akhirnya, tiba giliranku. Waktunya beraksi. Panglima yang Sun Yu Jiling.
tuanku. Nah. Selain semua Anda